Letusan Gunung Sinabung yang disertai guguran awan panas, ketebalan abu mencapai 1 cm sehingga mengganggu aktivitas warga. Kamis siang, Satgas Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung membersihkan ruas jalan desa. Rabu sore, luncuran awan panas Gunung Sinabung kembali terjadi. Material abu vulkanis cukup tebal, melanda sejumlah desa hingga radius 15 km. Status Gunung Api Sinabung masih awas atau pada level 4.